따라. 사 diri saya sudah berada di antar. Saya coba mau ngomong. And now apa ya? Siapa? Ya, itu bisa bahasa Indonesia ternyata. Saat ini saya sudah berada dengan Christian Adelmo. Terima kasih. Saya gelap gitu. Ya, jadi saya jadi minder ini ngomong-ngomong ya. Dan deket-deket. Apa kabar, Bro? Baik, baik, baik. Sepertinya ini sekarang kapan datang dari kemarin sore. Perjalanan jauh ya. Dari Rotterdam. Oke, dari Rotterdam. Itu di sana betah. Betah. Sama Indonesia lebih enak. Oh, saya suka Indonesia. Pici, demen ini demen. Sama Indonesia. Tapi wisatanya pantai atau apa? Saya orang suka pantai apa? Nature ya, sama ya. Orang Indonesia. Orang Indonesia. Apa hidup di sini itu lebih santai daripada Belanda semua kerja itu kerja. hidup itu kerja di sana, jadi setiap hari kerja ya, everyday is working ya. Tapi luar biasa, Adelmo ini salah satu pemain asing yang waktu itu saya sudah tahu lama, cuman beliau itu memang saya cuma nontonnya di TV waktu itu ya kan. Akhirnya kita bisa kesempatan duet dan ini suatu kehormatan. Ngomong, tahu nggak ngomong apa saya? Ini aja. Enggak, saya tahu. Ya. Tapi bahasa Indonesia sudah belajar lama, berarti? Enggak, ya. Tapi tidak ada apa kelas. Saya cuma belajar di otodidak di jalan sama teman di pemain. Oh ya, karena pemain juga banyak yang mau belajar gitu. Iya, iya. Jadi Adelmo ini sudah berapa tahun ya di Indonesia ya? Saya pernah tinggal di sini 5 tahun. 5 tahun? 5 tahun. Ada rencana buat merit sama orang Indonesia? Siapa mau? Waduh, nanti langsung ngantri itu pada. Dia bisa kasih nomor saya. Jangan, nanti beneran pada nego. Oke, Adelmo ini memang sudah lama di Indonesia dan waktu itu sempat di PSIM ya? Pertama PSIM. Ya, pertama kali di PSIM. PSIM Jogja. Terus ke Madura. Oh ya, sempat Madura, ya, Madura United, oke. Okay. PSIS Sleman. Persela Lamongan. Lalu Persela Lamongan. Iya, ya. Itu klub terakhir saya. Jadi sudah ada 4 klub ya di Indonesia. Iya, waktu itu saya ingat. Iya. Tapi Madura itu cuma setengah musim. Setengah musim aja ya. Terus langsung ke PSIS. PSIS berapa tahun? 2 musim. 2 musim ya. Tapi saya masuk di putaran kedua. Oh, putaran kedua. Terus kita juara di OPIS. Juara, iya. Ya. Terus 2014 dan hentikan kompetisi di Indonesia. Iya, waktu itu. Iya, saya ke Persela di PSC. Ini suatu kehormatan banget. Pokoknya luar biasa. Saya gak bisa ngomong apa-apa. Pokoknya hari ini kita duet. Iya. Pokoknya ini apa, Mas Bro? Siaran goyang. Cuma ada satu lagunya buat saya. Iya. Ada lagu yang kayaknya sepertinya memang mengena. Oh, sudah nyiapin. Can't stop falling in love with you. Ini ngomong-ngomong jersinya PSC Sleman? Iya, PSC Sleman. Karena itu juga lagunya ini momen terindah di karir saya. Iya. Saya pernah nyanyi ini sama supporter di Sleman. Sleman sama PSC dan Sleman PSC. Tapi ada suatu yang benar-benar tidak bisa dilupakan di Sleman. Itu momen itu. Saya juga punya tato di sini. Wih, saya benar nggak tahu. Oke, ada tato di. Coba di zoom. Widi. Sampai dibikin tato, luar biasa memang cintanya seorang Christian Adelmo ke PSS Sleman. Berarti ada niatan buat kembali ke PSS. Kalau bisa saya mau kembali. Tapi saya ini sudah kembali nih, udah di Sleman. Saya cuma datang ke Sleman untuk nonton final. Nonton. Jadi besok sudah siap nonton final. Itu away day terjauh ya? Iya, itu away day terjauh itu. Kalau saya away day ke away day dari Jogja, Jakarta aja. Ya. Ini dari Rotterdam. Dari Rotterdam ke Sleman. Sleman, bukan Rotterdam ke Indonesia. Ini udah ke Sleman, ini lebih strict lagi. Oke, pokoknya kita langsung duet. Oke. Okay. Lagu andalannya Christian Adelmo. Okay. Maaf ya.
ya suaranya nanti kalian bisa relay sendiri. Kalau misalnya bagus, kalian bisa request di sini lagunya selanjutnya. Nanti suruh nyanyi dangdut koplo juga nggak apa-apa. Kamu lagu dangdut nggak? Dangdut. Ya. Ya. Nyanyiannya gue yang mulai lagi. Oke, Christian Adelwood. Siap. Saya intro dulu ya. Siapa sangka ya, bule bisa suaranya bagus, halus banget ya. Nah, itu kami kita yang bagus. Wah, amin, terima kasih ya. Kapan-kapan kita duet di lapangan juga. Oh. Lah. Itu kaki kiri kalau sama kaki kiri saya ya. Sama. Bisa. Cuman rezekinya yang beda. Ya. Tuntutnya beda. Oke. Adelmun ada pesan-pesan buat supporter di Indonesia, Sleman khususnya mungkin ada. Saya semoga kita masuk Liga 1. Oke, amin. Dan saya tahu klub PSS sudah siap untuk masuk. Mereka punya semuanya, stadion, manajemen pemain dan supporter yang luar biasa. Jelas. Pokoknya kita doakan yang terbaik. Khususnya buat supporter biar enggak rusuh ya, tidak ada kecurangan, kebutuhan. Terus mungkin ada nikmati sepak bola. Nikmati sepak bola. Yoi. Itu aja. Pokoknya yang jelek-jelek ditinggalin. Iya. Iya. Gak usah. Kita. Tapi di Belanda ada ribut-ribut juga nggak? Ada. Tapi kurang. Tidak terlalu rivalitas. Tidak ada Indonesia. Banyak pemain Indonesia. Oke. Perlu dicontoh. Jadi sepak bola di Belanda memang tidak se ribut di sini kalau misalnya. Tapi untuk sepak bola Belanda sendiri memang lebih ramai di mana, Belanda atau di sini? Saya pikir di sini. Wah, Indonesia ya. Ini supporter punya passion yang saya tidak pernah lihat di dunia. Gitu. Jadi ada keunikan tersendiri yang mungkin baru tahu ada di sini. Seperti itu. Jadi itu ya. Kalau mungkin saya pikir kalau di divisi 3 sudah stadion penuh. Widih. Kalau di Belanda di divisi 2 stadion enggak penuh. Oh, gitu. Di sini supporter gila, tapi gila bagus. Gila bagus, gila bagus. Jadi kita harus tetap jaga citra nama baik supporter Indonesia, ya kan? Stop tawuran, pokoknya anarki segala macam, lagu rasis, ya. Jangan, penting nyanyi lagu-lagu dangdut ya. Oke, siap. Daripada nyanyi lagu rasis, ya. Oke, Adelmun, terima kasih. Iya, kita sama juga, terima kasih. Kita bisa share video ini nanti. Ya, siap. Next. Mau Adelmu nyanyi apa? Abis sesi ini kita nanti suruh Adelmu nyanyi lagi ya kan? Ini sama ngobrol-ngobrol kita habis ketemu di off air ya? Off air. Off air. Ini kira ini siaran apa? Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya, dadah. Saya Dobis Tumpah. Jangan lupa untuk subscribe dan like channel ini dan jangan lupa untuk share video ini. Saya Dobis Tumpah. Saya Senarum. Ya, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Korbankan segala.
kau bisa